Saudara, sejumlah besi dan baut dari jembatan Siak 3 di Kota Pekanbaru kembali hilang. Namun saat ini belum ada upaya perbaikan yang dilakukan. Untuk kesekian kalinya, sejumlah besi dan baut dari jembatan Siak 3 di Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru hilang. Belum diketahui penyebab raibnya barang-barang dari fasilitas umum tersebut. Namun, dugaan sementara ada oknum masyarakat yang mengambilnya. Kondisi ini membuat sejumlah warga sekitar khawatir, di mana jika terus hilang, kemampuan jembatan akan semakin berkurang dan membahayakan bagi para penggunanya. Diketahui ada beberapa titik jembatan yang besi dan bautnya hilang. Pertama, di pangkal jembatan Siak 3, yakni besi pembatas berukuran 4 meter, sudah tidak ada lagi. Selanjutnya berada di sisi badan jembatan. Terlihat ada beberapa baut dan besi juga sudah tidak ada. Kita apa itu pembatas juga. Tapi masih dalam bagian jembatan Siak 4 ya? Iya, ya. Kurang ajar lah, itu kan pun besi penyangga atau pembatasan kan emang dibutuhkan masyarakat, apalagi itu emang program dari pemerintah kan gitu. Namun saat ini belum ada upaya perbaikan yang dilakukan. Yogi Sasta dan Rezeki Eka Putra melaporkan.